Nah ini ya, soalnya pengetahuan kuantitatif. Kalau UTBK nggak ada matematika dasar, ya. Oke ya, nomor satu ya. Nomor satu. Ini ada P, I, P kuadrat, I, P, Q, R sama dengan 2 Q kuadrat. Cuma tinggal masukkan aja. Ya, kita masukkan. Misalnya gini. Ini kan berarti di tulis ini berarti apa? P kuadrat jadi berapa? Jadi berapa nih? P kuadrat. P-nya 2. Jadi berapa? 4. 4 kali 3. 4 kali berapa? Kali 3 ya. Kali 3. Terus ditambah apa? 2 kali 6 R. 2 kali 3 kali R. Iya. Yeah. Sama dengan apa? 2 kali 9. Gitu kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Ini kan berarti apa? 12. Iya. Yeah. 12 tambah 6R sama dengan 18. Ah, sama dengan 18. Jadi R-nya berapa? Berapa R-nya? R-nya 1. 1. 1. Jadi R sama dengan 1. Saya yang ditanya, P tambah Q tambah R. Jadi berapa? 6. Ya, P tambah Q tambah R sama dengan 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Udah. Nomor satu udah ya. Iya, Kak. Oke, salin dulu. Udah. Ya. Oke. Okay. Ya. NX, 2X, 3X adalah sudut dari segitiga. Sudut segitiga itu berapa? 180. Ini di jumlah. Jadi berapa kalau di jumlah nih? Di jumlah sama dengan 180. Ya. Kan X tambah 2X tambah 3X sama dengan 180. Ya. Betul gak? Iya. Ini x berapa? 6x. Ya. Ya. 6x sama dengan 180. Ya. Berarti x. Iya, Kak. Ya. Berapa x? 10. Ya. Setengah dari sudut persegi panjang. Sudut persegi panjang itu berapa? Ya, sudut persegi panjang.
Ya, jadi Y sama dengan Y sama dengan dari kali 90. Nah, jadi hubungannya mana yang mana ya antara x dan y? Yang b x lebih kecil daripada y. Yang b. Yang b. Itu dari y. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Terus, nomor 3. Nah, perbandingan 3 per 5 dan 5 per 7. 3 per 5 dan 5 per 7. Jadi kan berarti di, kalau perbandingan itu dibagi ya? Betul ya? Dibagi. Jadi, nah ya, 3 per 5 dibanding 5 per 7. Jadi apa yang diminta? 3 per 5, gitu ya. 3 per 5. Dibanding itu kan berarti dibagi. Kalau pembagian pecahan gimana ya? Dibalik terus dikali dibalik. Jadinya. Ya. Dibalik dikali. Itu balikannya ya. Jadi berapa kalau gitu? 21 banding 25. Oke, 21 banding 25. Tinggalin di sini ya. 21 banding 25. Ada ya? Sudah, Kak. Kita lihat nomor selanjutnya. Oke, 5 tahun yang akan datang, umur Andi adalah 2 kali umurnya 3 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang akan datang, misalnya sekarang umurnya X atau N, ya. Jelas ya? Ya. Jadi misalnya sekarang N. N. Gitu ya. 5 tahun yang akan datang. Berarti N tambah 5. Ya. Gitu kan? Dibagi. Kalian 2 kali umurnya 3 tahun yang lalu. Ini sama dengan. Ini sama dengan. 2 kali. Ya. Umurnya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berapa? X. Min. N ya. N min. Nah. Jelas gak? Jelas. Jelas kan. Ini berapa nih? Kita namanya? Uraikan jadi ya. Plus 5. Ya. Plus 5. 2N. 2 kali umurnya 3 tahun yang lalu. Betul ya? Begitu kan?
2N min berapa? Ya. Berarti kita masukkan ke sini, selesai jadi berapa? N6 pindah ke sini. 11 ya. 11 sama dengan N6. Jadi umur sekarang 11 yang ditanya 2 tahun yang akan datang yang ditanya. Berapa itu? N sama 2 berarti sama dengan berapa? 3. Ini jawabannya 3. Ada pertanyaan nggak? Jelas. Ya, lanjut ya. Iya, Pak. Iya, Kak. Yuda melempar bola 3 kali dengan rata-rata 9 dan kecepatannya 5. Jadi, jumlah lemparan Yuda. Jumlah lemparan Yuda. Dengan karena dia 3 kali melempar, maka 9. Berarti jumlahnya berapa? 3 kali 9. 27. 3 kali 9. Jelas ini ya? Jelas, Kak. Yang terdekat, terpendek ya. Jangan berpikirnya ya. Terdekat. Apa dia? 5 meter. Ya. Berarti yang jumlah 2 yang lainnya? Jumlah 2 yang lainnya? 22. Berarti yang terjauh berapa? Kemungkinan terjauhnya berapa? Kemungkinan terjauh ini kan ada 2 tuh, berarti yang satu paling dikecil 5, karena kan terdekat 5, nggak mungkin lebih kecil dari 5 ya. Iya. Jadi kalau pengen yang jauh, yang satu ada yang jauh sekali, berarti yang satu itu harus dibuat sependek mungkin supaya nanti jadi misalnya yang jauh ya, jauhnya berarti berapa? 22 dikurang. Jelas kan nih kemungkinan terjauhnya Yuda, maka x kemungkinan terjauhnya Yuda ini berarti x ya. X kemungkinan terjauh yang paling Yuda 22 kurang. Jelas kan? Halo, jelas kan maksudnya? Jadi dua yang lain itu kan ada 3, 1, 5. Jumlah yang lain harus 22 karena jumlahnya 27. Nah, jumlahnya 22 ada yang paling jauh paling mungkin adalah 17. Kenapa? Karena yang satu itu kan paling pendek 5, nggak mungkin lebih kecil dari 5. Kalau bebas ya misalnya 0, nggak nyampe, ini jadi 22, tapi kan nggak ada yang paling kecil 5 meter. Jadi paling ada yang paling jauh kalau 5 meter sama
itu ya, untuk Yuda. Sekarang yang Aji. Aji berapa jumlahnya? Jumlah lembaran Aji. Dengan cara yang sama, berapa? 45. Berapa? 45. 45. Ini 45. Langsung aja ya, udah tahu ya. Terus apa? Rata-rata 9. Paling pendek 6. Median 9. Ya. Jelas ya? Jadi kalau di dibuat kayak gini nih nanti nilai lemparan Aji. Ya, lemparannya. Itu M. Gitu ya. Terus X. Ya. Terus 9. Terus. Jangan X ya. Soalnya itu udah ada X. Ini 6. Ini A misalnya gitu ya. Apa lagi? 9. Ini. P gitu lah ya. Terus terakhir yang terjauh, terjauhnya katanya Y. Kan ada 95 lemparan. Jelas ya? Halo, jelas? Ya. Nah, Y paling jauh, ini Y akan paling jauh, kalau P sama K-nya paling kecil. K paling kecil 6, P paling kecil 9. Jumlahnya 45. Jelas ya? Y akan terjauh. Ya. Y akan besar. Ya. Kita apa? K sama dengan 6 dan P sama dengan 9. Jelas gak? Jadi kalau gitu Y sama dengan berapa? Dihitung deh tuh Y sama dengan 65 dikurang apa aja tuh? 6 sama 6 tambah 9. Berapa hasil? 15. Ya. Nah, jadi apa nih hubungan Y sama X? Berapa tuh tadi hubungan X sama Y? Kemungkinan hubungannya tadi ya selisih X dan Y berarti berapa selisih X dan Y? 2. Oke. Okay. Ya. Nah.
sudah. Lanjut ya. Gabungan berapa? 10%. Yang X ini 5%, berarti 5% dari X, ya. 5% dari X ditambah yang 25, 20%, ya. 20% kali 25 dibagi jumlah semuanya, jumlah ininya apa volumenya, ini jumlah berapa? X tambah 5. Ya, coba dihitung di silang. Ya. Misalnya di Thank you.
Oke, terusin ya. Banyak siswa di satu kelas ada 18 16 kemudian jika terdapat 5 orang tidak menyukai keduanya maka banyak siswa yang menyukai kedua orang tersebut. Oke, berarti yang suka olahraga berapa? Kan yang 5 gak suka, yang suka olahraga berapa?
Oke. X adalah hasil penjumlahan angka dari bilangan ratusan terkecil yang habis dibagi 7. Bilangan habis dibagi 7 maksudnya kelipatan 7. Berapa yang kamu tahu paling cepat kelipatan 7 yang ratusan yang paling kecil berarti ya. Ratusan terkecil kelipatan 7. Kelipatan 7. Ratusan terkecil. Berapa? Itu sama dengan 105 ya. 105 kan ada sebagai diri. 105. Jadi dari sini yang diminta X itu apa? Jumlah angka-angkanya. Ya, penjumlahan angka dari bilangan. Jadi dari sini kita punya kesimpulan. X kali ya, sama dengan X sama dengan 1 tambah 0 tambah 5 ini X. Terus sekarang Y apa? Angka Y adalah penjumlahan angka dari bilangan ribuan ya, yang lebih dari 1000 ya, yang habis sebagai 9. Bilangan apa? Ribuan kelipatan 9 kecil. Kelipatan 9 dengan yang ribuan terkecil. Gimana nih hitungnya? Gak usah bingung. Yang paling gampang kita hitung kan yang paling dekat itu ratusan 999 kan? Tambahin aja 9. Ini kan jadi bilangan ribuan. Berapa nih? 999 ditambah 9 berarti 1008. Ya. Nah, dari sini berarti Y-nya kita dapat Y-nya Y-nya Y sama dengan Y sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 8. Berapa nih? 9 ya. Ya, gimana nih? Bisa pakai akar bukan akar X karena akar 6 nggak boleh. Ini aja akar Y mana ini, jadi yang D X sama dengan 2X yang 6 itu sama dengan 2 kali 9 ya. X sama dengan 2
Halo, sudah? Lanjut ya. Ya. Terus, nomor berapa sekarang? 9 ya? Sebentar ya. X tambah X dikurangi sama dengan Z, X tambah Y sama dengan Z, X tambah Y tambah Z sama dengan 1, yang ditanya X kali Y kali Z. Ini dari sini dulu nih, dari apa, X tambah Y tambah Z, kan X tambah Y nya itu Z, masukin aja, jadi apa kalau dimasukin. Oh, dari sini dulu nih. Ini dikurang yang dua pertama. Yang dua pertama dikurang jadi apa? Yang dua pertama. Ya, yang ini ya. Ini dieliminasi. Ini dikurang jadi apa hasilnya? Kurang jadi apa? X kurang X sama dengan 0 ya. Nanti jadi apa hasilnya? Jadi apa? Kalau dikurang X kurang X 0 min Y kurang Y jadi min 2Y. Min 2Y sama dengan Z kurang Z 0 ya. Berarti Y-nya berapa tadi? Nol. Y-nya nol. Karena nanyanya X kali Y kali Z, cuma kan X sama Z-nya berapa juga orang dikali ya. Jadi apa? Di sini, ini nggak perlu nyari X sama Z-nya. Kalau mau nyari Z, nanti dapet Z-nya setengah. X-nya nggak tahu, Y-nya nol, Z-nya nol. Jadi berapa kali dikali? Nol. Terus. Gitu ya, caranya ya. Jadi kalau ini bisa dikurang dulu. Kalau dimasukin X tambah Y, Z-nya ini dimasukin ke sini kan jadi 2Z sama dengan setengah. Ya, berarti Z-nya sama dengan setengah. Berapa X-nya? Tapi X-nya setengah. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Sebesar 4/9 dari total permintaan dijadikan sebagai tambahan sedangkan sebesar 1/3 digunakan untuk penambahan hidroponik. Dua sisanya akan dijadikan bahan kelinci. Jika ada 8 ekor kelinci, maka perbandingan 1 tandang kelinci dengan total lahan untuk tanaman hidroponik adalah. Oke. Yang 4/9 ini sama kita. 1/3 hidroponik. Berarti yang jadi kandang kelinci. Jadi kandang. Nah, kandang kelinci
Tinggal hitung aja kan, semuanya itu satu ya. 1 kurang 4 per 9 dikurang 1 per 3. Ini 9 per 9. Ini berapa? 3 per 9. Jadi 2 per 9. Lihat ya. Nah, sekarang kita cari satu ekornya berapa? 68 ekor segini. Jadi kalau satu ekor, satu ekor, berapa kandangnya? Kecolahannya. Nah, yang tadi, 2 per 9, dibagi, berapa nilai dulu?
terus ya. Kalau nanya jarak, kecepatan dari waktu. Kalau nanya waktu, jarak juga itu. Kalau nanya kecepatan, jarak juga itu. Ini jadi. Tinggal hitung ya, Bu. Nah, jadi berapa nih? Nah, yang ini kan disederhanakan bagi 5, 5 per 3 kali ini. Jadi 5x ya. Jadi sederhanain dulu. Jadi 5x sama dengan 30. Berarti x-nya berapa?
Terus ya, lanjutkan ya. Siku-siku nih, kenapa ini kan menghadapin, kalau menghadap ke garis sana, dia meter ini di siku-siku. Berarti yang ini nilainya adalah ini X misalnya. Ya. X itu nilainya adalah X sama 90 dikurang cairawan yang mana ini ya, berapa derajat nih kira-kira ini cairawan. Cairawan itu berapa, kita hitung ini berapa, 130, ini 80 berarti 210 tambah 90 300 ya, berarti 360 dikurang 300 dibagi 360. Nanti hasilnya dikali berapa totalnya? Total siswanya 96. Nah, tinggal hitung ini berapa? 360 bagi 300. Berapa? 60 dibagi 360. 1/6 dikali 96. Sudut A dan B berpelurus dan sudut A dan B berpengikut. Artinya berpelurus sama. Kalau berpelurus, jumlahnya kalau saya hitung B dengan 180. Ya, dari itu ke.
3, 20. Ya, jadi berapa nih? X tambah 40 nih 180. Nah, jadi 3X berapa? 3X sama dengan 180 kurang 60, 120. Berarti X-nya sama dengan 40. Terus lagi. Yang berpenyiku berarti kan apa? Nah, berpenyiku berarti apa? A tambah C penyiku berarti sama dengan 90 ya. Udah tinggal masukin A nya berapa? X tambah 40 tambah C nya Y sama dengan 90. Oh, udah dapat yang ini aja. Berarti X tambah Y, ini tambah Y. Ya, jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B ya. Nah, nomor terakhir udah cukup. Bisa yang ini? Kita lanjutkan ya. Wah, ada 16 sampai 16 ya. Oke, nih. Jika bangun di bawah ini adalah persegi, maka luas persegi yang mungkin. Berarti disamakan aja nih, ya. X kuadrat. Ya, jadi kita hitung X kuadrat nanti min X tambah 1. Cara persegi ya, kan harus sama. X tambah 4. Dan disamain. Selesain dulu nih. Nah, berapa jadinya? Pindahin jadi apa nih? X kuadrat min 2X min 3. Faktorin langsung jadi apa? X min 3 kali X plus 1. Ya, sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Nah, jadi X-nya sama dengan 3. Atau X-nya sama dengan 1. Nah, kalau X-nya 3, luasnya jadi berapa? Kalau X-nya 3, sama dengan 3, ya, luasnya jadi berapa? Berapa? Kalau X-nya 3?
Nah, ini kan jadi 7 nih. Ya. Iya. Yeah. Jadi berapa? 7 kuadrat ya. 9. Ya. Ya. Nah, oke. Udah. Misalin ya. Nah, terakhir. Betul, ayo. Ini saya habisin teranggung, tinggal satu lagi. Apa nih? Yang ditanya X ya. 300 kali 30.000. Nah, ini kan jadi 3 kali 3 berapanya? 3 kali 3 berapa jadinya? Ini berapa? 3 kali 3, 9. Nah, sama ada 3 kuadrat, 9. Ini 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa? Ini kan jadi 9 kali 10 pangkat 6 yang kiri ya. Sama dengan apa? 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat 2x. Jadi 2x sama dengan 6 berarti x-nya 3. Ya, ada 3? Ya. Pertanyaan sih. Nah, ada cukup ya. Sebelum itu saya mau foto buat ini ya, absen dulu ya, foto buat absen. Foto buat absen, tolong jangan keluar dulu. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.